swasta ataupun industri yang ada di Cina ini sangat percaya kepada kemampuan para peneliti dan dosen yang ada di kampus. Ini harus kita tiru, dan saya kira di Indonesia kita harus mulai meningkatkan kerjasama antara kampus dengan industri. Inovasi itu adalah menjadi kunci kemajuan industri. Dan inovasi juga sama, itu harus dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena apa-apa yang ada di dalam dunia riset, kalau tidak dikaitkan dengan masalah industri, itu hanya berakhir di kertas. Mengenai sharing session, di mana universitas ini sangat pendukung industrial, baik itu terhadap manufacturer maupun ke company perusahaannya, ini yang sangat luar biasa ya. Jadi ini perlu digalakkan juga di Indonesia, bahwa pendidikan itu harus engagement in line dengan kebutuhan industri. Ini seperti yang Pak Jokowi minta ya.